Ya. Jamannya begini. Jadi kata Allah dalam hadis tadi, lau anna awwalakum wa akhirakum, sekiranya manusia dari zaman dulu sampai zaman akhir zaman nanti, wa insakum wa jinnakum, dari jinnya, dari manusianya, semuanya kanu ala qalbi rajulin minkum, semuanya satu padu, ala atqa rajulin minkum, semua bersatu padu sepakat takwa semua kepada Allah, mazada dzalika fi mulki syai'an, itu semua sama sekali tidak menambah kekuasaanku sama sekali. Jadi kalau kita semua taat, seluruh penduduk bumi taat kepada Allah, itu enggak ngaruh sama sekali kepada kekuasaan Allah. Jadi siapa yang butuh sebenarnya? Allah enggak butuh kita. Allah enggak butuh ibadah kita, tapi kita nih butuh ibadah kita diakui oleh Allah dan diterima oleh Allah SWT. Kemudian sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnatum kanu ala afjari rajul minkum, mana qasadzalika fi mulki syai'an, sekiranya seluruh umat manusia dari zaman dulu sampai akhir zaman nanti, dari kalangan manusia yang jinnya, semua sepakat tidak ada yang mau taat sama Allah, semua sepakat ala afjari, afjari itu berarti berbuat maksiat semuanya, enggak ada yang beriman kepada Allah semuanya, mana qasadzalika fi mulki syai'an, enggak mengurangi sama sekali kekuasaanku. Jadi kalau kita ini enggak ada yang taat sama Allah, kufur semua, juga enggak mengorek kekuasaan Allah, lagi kita yang butuh. Makanya kita lebih greget gitu ya. Sedangkan Allah dalam hadis itu juga mengatakan, ya. Lau taqarraba ilayya 'abdi shibran taqarrabtu ilayhi dirwan. Kalau hambaku itu ya mendekat kepadaku dengan satu jengkal, maka aku mendekatinya dengan satu hasta, lebih cepat lagi. Sekiranya hamba itu ya atani masyian, sekiranya hambaku itu mendatangi aku dengan berjalan kaki, atau itu huharwalatan, aku datangi mereka dengan bergegas-gegas. Ini ungkapan saja. Kalau Allah itu senang banget kalau ada hambanya takarrub kepadanya. Walaupun Allah enggak butuh ketaatan kita, kita yang butuh taat kita diterima oleh Allah SWT. Nah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas bahan satu tema, sikap tepat bagi seorang muslim ketika menghadapi sesuatu. Nah, sesuatunya itu banyak sekali. Ya, ini kalau terkaji semuanya, ini ada sekitar sesuatunya itu, ada 12, baru 12. Itu satu subbabnya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan ya, pada pertemuan yang berikutnya. Jadi, hakul muslim al-muslim, mundu maradi hatta mautih, ini juga ada bab, subbabnya, hak muslim terhadap sesama muslim dari hidupnya, dari sakitnya sampai matinya, itu kayak apa. Dan itu sikap juga terhadap diri kita sendiri. Saya bacakan saja. Yang bagi lil muslim, ini yang pertama wujub sabri, yaitu wajib sabar. Karena kata sabar ini harus lekat dengan kita. Suatu saat kita itu, entah kesandung, entah bagaimana, mau berangkat ke masjid saja, kadang-kadang itu kita berbuat dosa. Mau berangkat ke masjid, baru buka pintu, dia kesandung. Yang disebut bukan innalillahi, setan. Itu sudah kadang-kadang refleks begitu. Itu jangan dianggap enggak dosa, begitu. Ya, makanya sikap-sikap kita harus betul. Karena Allah itu mengakui sabar kita itu pas sadmatul ula. Ini kita ingatkan lagi. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar mendapatkan pahala dari Allah ketika pukulan pertama, pas terjadi bencana pertama itu. Pas jalan ya, mungkin bahasa ibu, kalau bahasa kita lelungu ya, baru bangun tidur kejedot pintu. Kejedot pintu itu sabar bangga. Ketika dia sabar, maka dia itu dapat pahalanya. Nah, ketika sebutannya salah, anjing, setan, semua keluar itu. Nah, sudah ketahuan di situ yang enggak sabar. Padahal mau ke masjid. Masya Allah. Kadang lagi makan juga, lagi enak makan, kegigit atau salah ngunyahnya ya. Sakit. Langsung gerundel. Nah, ini kadang-kadang sikap yang salah, yang kita enggak sadari. Padahal mestinya,
kita harus bersabar. Namanya wujubus sabr. Kan saya juga pernah cerita agak salah. Saya itu satu bulan sakit waktu itu. Yes. Itu ada rasa enggak nyamannya sampai terlontar serius Allah saya kata apa adanya. Capek juga sakit. Saya begitu. Langsung saya sadar, ya Allah kok saya enggak sabar, baru kena gini aja udah merasa capek. Terus saya dapat pahala dari mana kalau saya tidak sabar dalam sakit saya ini begitu. Nah, ternyata para bapak juga evaluasi. Saya juga begitu, kadang-kadang udah capek gitu sakit. Gitu. Padahal kita ngungkapin begitu, bukti kita nggak sabar. Gitu. Saya bacakan saja di sini. Yang bagi lil muslimi idza nazala bihi durrun fala yatasakhkhat wala yudharul jazaa. Jadi ketika seorang muslim itu dia tertimpa bencana, bala gitu ya, kesulitan, fala yatasakhkhat, maka dia tidak boleh ada ungkapan suhat, ketidaksukaan gitu ya. Wala yudharul jazaa, dan tidak boleh menampakkan rasa kecewa. Ini kalau lagi kadang-kadang ini bukan hanya sakit ya. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang enggak enak buat kita, enggak kita harapkan, kita menunjukkan kekecewaan, kemudian kita benci dengan keadaan itu. Nah, idza id amarallahu wa rasuluhu bisabri fi ghairi ma ayatin wa haditsin. Ternyata Allah menyuruh kita, Allah dan Rasul menyuruh kita untuk sabar, dan itu tertuang dalam banyak ayat dan hadis. Wa'ana la ba'sa an yaqula al-marid idza su'ila an hali. Tapi enggak apa-apa kalau ditanya orang tentang keadaan kita ini. Kaifa hal, bagaimana keadaanmu? Ana marid, saya sakit, enggak apa-apa. Bagaimana keadaannya, Mas? Gimana kabarnya, Mas? Lagi sakit. Enggak apa-apa jawab gitu. Inni marid, aku sakit. Aw bi alam, aku ada apa namanya? Alam. Alam itu juga sakit, alamun. Atau misalnya gini, yang sering ini terjadi. Ashuru bi alamin syadid fi hanjarati, clear ya, sebutin lagi sakit tenggorokan, lagi radang. Walhamdulillah ala kulli hal, tetapi di ujung ditambah walhamdulillah ala kulli hal. Jadi setelah kita mengatakan sakit, Mas gimana kabarnya? Saya lagi sakit, tapi alhamdulillah ala kulli hal. Tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Kita sebut apa adanya kita memang sakit. Tapi belakangnya ditambahin walhamdulillah ala kulli hal. Begitu. Jadi boleh kita ditanya orang lagi sakit, jangan alhamdulillah sehat padahal sakit. Gitu ya. Kemudian yang kedua, istihbabut tadawi. Jadi dibolehkan untuk berobat, dianjurkan. Dan berobat itu enggak wajib ya. Jadi sepakat bahwa berobat itu enggak wajib sebenarnya. Dalilnya mana? Banyak sekali. Dalilnya banyak sekali. Saya kutip satu dalil. Suatu saat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang wanita yang sakit ayan. Dia sakit ayan. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan. Ini sebenarnya upaya pengobatan. Datang ke Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, doakan saya agar ayan saya sembuh. Karena kalau ayan saya kambuh, aurat saya tersingkap dan saya tidak menyadarinya. Saya enggak ingin terjadi begitu, saya malu ya Rasulullah. Kemudian apa kata Rasul? Jika kamu bersabar, in tasbiri walakil jannah. Kalau kamu sabar, kamu dapat balasan surga. Tetapi aku akan doakan untuk kesembuhanmu. Apa kata wanita tadi? Kalau gitu ya Rasulullah, doakan saja, aku tidak usah didoain sembuh. Doakan saja ketika saya kambuh, auratnya tidak tersingkap. Kan dia milih surga ternyata. Nah, dari pilihan ini, dari seorang wanita yang menderita sakit ayan tadi, disimpulkan bahwa memang tidak wajib berobat. Jadi enggak sembuh itu enggak apa-apa. Jadi kalau para bapak, ibu ini punya asam urat tinggi, enggak sembuh enggak apa-apa. Sabar aja udah. Karena enggak wajib. Jadi berobat itu enggak wajib. Tapi yang istihbab, anjuran saja. Begitu. Nah, sang wanita tadi akhirnya memilih, kalau gitu doakan saya ketika saya kambuh tidak tersingkap auratnya. Iya, langsung doakan sama Rasul. Loh, kalau Rasulullah berdoa, sembuh itu. Karena Rasul bilang begitu, kalau mau aku doakan kamu sembuh, atau ketika kamu sabar dalam menerima qada itu, dengan sakit itu kamu dapat surga. Milih surga lah. Yang penting pas saya, ini pilihan yang bijak, cerdas gitu ya. Kalau gitu doakan hamba, doakan saya agar ketika saya kambuh tidak tersingkap auratnya. Karena yang bikin malu tersingkap auratnya itu kalau enggak sadar. Begitu. Kemudian di dalam hadis juga dikatakan di sini. Ya. Jadi innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu syifaan fatadawau. Nah, di sini ini ada hadisnya.
Sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali Allah telah menurunkan obatnya. Fatadawau, berobatlah kalian. Tadawau di sini muslim fil amr, kata perintah, tetapi litolam, hanya tuntutan biasa, tidak wajib. Tadawau di sini karena ada indikasi, ada dalil yang lain yang menunjukkan tentang ketidakwajibannya. Jadi hanya istihbab saja atau istihab, disukai saja, dianjurkan saja. Nah, tetapi di sini dijelaskan ghairu annahu la yajuju at-tadawi bil muharrimi kal khamri wal khinzir wa nahwihima. Liqaul Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yaj'al shifaa'akum fi ma harrama 'alaikum. Tetapi tidak boleh berobat dengan yang diharamkan Allah. Itu. Meskipun tadi anjuran, kemudian tidak boleh berobat dengan diharamkan Allah. Kadang-kadang kita masih begitu. Kalau untuk berobat kayak enggak apa-apa. Nah, di sini dijelaskan enggak boleh. Tidak boleh. Seperti apa? Khamr, khinzir, babi, atau mungkin yang haram-haram yang lainnya. Wa nahwihima, dan lain sebagainya. Liqauli Rasul SAW, karena Rasul pernah bersabda, inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama 'alaikum. Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan apa namanya kesembuhan kalian dari yang Allah haramkan atas kalian. Jadi enggak mungkin Allah menurunkan obat untuk kesembuhan kita dari yang haram. Gitu. Jadi tidak ada alasan yang haram itu kemudian dipaksakan kan berobat. Nah, ini sudah ada larangan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan Imam Tabrani bi sanadin sahih. Diriwayatkan Imam Tabrani dengan sanad yang sahih. Yang kedua, yang ketiga, biar cepat ini kan kita sering ini masalah ini. Kita ngejar 12 ini kepada semua. Jawazul istirqa, dibolehkan untuk istirqa. Apa istirqa? Meruqyah, diruqyah, boleh diruqyah. Ya juzu lil muslim al istirqa bil ayatil quraniyah wal ad'iyatin nabawiyah wal kalamit thayyib. Jadi boleh kaum muslim itu meruqyah dengan bacaan Al-Qur'an, dengan ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian doa-doa nabi, ya, namanya ad'iyah an-nabawiyah, kemudian juga al-kalamat dan kalimat-kalimat thayyibah. Liqauli sallallahu, karena Rasul bersabda, la ba'sa birruqa malam yakun fi syirk. Tidak mengapa kalian itu meruqyah selama tidak menggunakan ruqyah yang musyrik, yang syirik. Ada enggak ruqyah syirik? Ada. Saya pernah bisa tapi lupa ya. Di masa lalu. Mantan dukun. Bahwa kitab nage Syamsul Ma'arif, bahwa ya kitab tebal sakit Syamsul Ma'arif. Kita perhubungan. Untungnya ya, kalau mungkin saya masih ini, masih praktek kayaknya ada yang manggil. Karena saya dari SMA ada banyak minta ijazah ke saya. Dari pesantren. Karena bapak saya sendiri yang ngajarin. Nah gitu ya, jadi boleh. Nanti kita akan perjelas lagi. Jadi ruqyah silahkan saja. Dengan apa? Dengan ayat Al-Quran, dengan doa-doa Nabi, kemudian dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Selama tidak ada yang mengandung unsur musyrik, ada dan ada juga yang mengandung unsur musyrik. Kemudian yang keempat, tahrimut tamaim wal azair. Nah, ini diharamkan apa namanya memasang kalung, pakai kalung yang nempel gitu ya untuk jima. Dan ini sudah enggak ada lah zaman gini, tapi enggak tahu juga ya kadang-kadang ada yang salah itu. Ya. Di sini jelaskan yuharramu ta'liqu tamaim wa isti'malu azaim, dilarang keras itu menggantungkan atau pakai kalung ya untuk jimat. Fala yajuzu lil muslim an yu'alliqa tamimatan, tidak boleh sama sekali kaum muslim untuk memakai kalung ya. Berdasarkan pada sabda Rasulullah, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka, barang siapa mengalungkan kalung di lehernya ya tentu tujuannya untuk keselamatan, faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan kemusyrikan. Cuma sekarang yang rada-rada dekat itu, yang ini hati-hati pisang itu yang kalung apa yang ada lafadz Allahnya yang ramai di itu, di untuk pengobatan dari giok atau apa gitu ya. Kalau itu secara apa namanya ilmiah bisa dibuktikan bahwa itu memang betul bisa melancarkan darah dan bukan tujuan jimat ya. Kalau tujuan jimat lain lagi, kadang-kadang merasa itu jimat. Nah kalau untuk pengobatan kemudian itu memang terbukti betul bahwa itu bisa apa namanya melancarkan darah, silakan saja. Tapi memang saya sarankan jangan kalung para bapak. Kalung karena lafadz umum di sini. Karena Rasul meskipun
apa namanya menggunakan lafaz begini. Ini kalimatnya barang siapa yang mengalungkan, mengalungkan jimat gitu. Kadang-kadang itu dikit apa ya? Tipis. Makanya Rasulullah bersabda, "Inna syirka fi hadzal ummati akhfa min namin apa min nam lati sauda ala safatin sauda fi dzulmatil." Sesungguhnya kemusyrikan pada umat itu ada yang samar, lebih samar dibanding semut hitam di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Enggak salah lengkap. Semut hidung di atas batu hidung dalam kegelapan malam. Samar. Ini tipis kadang-kadang. Mendingan saya itu, Pak, waktu saya dapat kiriman juga, pernah dapat kiriman kalung giok dari teman di Surabaya. Ditambah lagi apa gelang? Yang dari apa yang biasa dipakai biksu itu? Gelang dari akar barang Madura. untuk obat. Cuma saya pas pakai kata Abi kos preman wae itu kalau gede-gede kan gelang naik. Kalau terbukti itu memang untuk pengobatan dan memang terbukti ya, harus terbukti dulu nih. Jangan sampai kemudian berpikir ini jimat, oh, sudah kacau sudah. Ini jimat, ini menyelamatkan aku. Terus pokoknya bahaya itu bahaya betul. Apalagi pakai kalung, pakai akik yang semuanya tujuannya itu. Saya gini-gini bahaya, saya kombatin, Pak. Jadi komunitas pecinta batu cincin. Iya, waktu itu di Semedang ininya. Tahu akik saya banyak, Pak. Bukan saya enggak mau pakai. Pas kesini aja enggak pakai. Ya gitu. Kalau sudah masuk komunitas mah kanan kiri, Pak. Batu combong gitu, gaduh ya lengkap lah. Nah, karena dan saya cari itu apa yang apa namanya yang aduh lupa itu bisa bahala jadi apa Pak? Jadi peletnya Pak ya. Namanya combong Sulaiman saya. Makanya combong banget. Iya. Yeah. Combong saya pasti yang namanya combong pasti golong kan gitu. Nah, ini bahala katanya kan. Ya kalau mau pakai pakai aja tapi tidak ada keinginan itu gitu. Nah, ketika sudah ada keyakinan sedikit sekalipun sama nih Pak. Kalau aku pakai ini selamat, aku pakai ini banyak kurang. Kalau pakai ini apalagi gitu. Jadi dinisbatkan kepada bendanya, bukan kepada Allahnya. Begitu. Nah, ini Rasul ngasih tahu jauh-jauh hari ini. Jangan sampai kita mengalungkan sesuatu di tubuh kita yang kemudian kita anggap sebagai jimat atau keberuntungan apa namanya? Apa ya? Keberuntungan apa namanya itu bahasa kita? Ya. Atau penolak kesialan, tiarah, ya, menolak sial. Jadi ini menolak bala. Nah, itu enggak boleh karena tidak ada yang membahayakan kita, tidak akan menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan kita salah, bergantungnya kepada benda, kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya rasa kalau untuk pengobatan tadi ya selama terbukti secara ilmiah ya silakan begitu. Dan yang tidak boleh dari yang haram aja berobatnya gitu ya. Nah, baik nanti kita mungkin diskusi di belakang ya. Kemudian suatu saat ini, wa qulil ladzi absara ala yadihi halqatun min sufrin. Rasul juga pernah melihat ada seseorang yang menggunakan gelang dari kuningan. Waihaka ma hadhi? Ditanya Rasulullah, celaka kau, apa ini? Kata Rasul. Qala minal wahinah ya Rasulullah, ini untuk penangkal sakit ya Rasulullah. Itu wahinah, wahinah itu penangkal sakit. Jadi pakai gelang dalam rangka penangkal sakit agar dia tidak kena musibah sakit. Penangkal sakit intinya wahina. Fa inzi'a, kata Rasul, lepas, lepaskan dia. Fa innaha la yazidka illa wahnan. Karena itu penangkal sakit yang kau anggap itu, yang kau pakai itu tidak menambah pada dirimu kecuali malah kehinaan, malah hina. Wa innaka law mata wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Jika kamu mati dalam keadaan kamu masih pakai gelang tadi, maka kamu tidak akan pernah beruntung selamanya. Artinya hidupnya malah susah. Dunia akhirat itu. Nah, itu kalau udah mati maksudnya. Kalau mati, dia masih menggunakan gelang itu dalam keadaan mati. Berarti dia kematiannya enggak baik ini. Dia bergantung kepada benda dan benda itu yang akan menghindarkannya dari sakit. Ya. Karena dia mengatakan begitu langsung, ini adalah wahina ya Rasulullah untuk menolak sakit. Tidak menambah padamu gelang itu. Apa kebaikan malah kehinaan. Dan jika kamu mati dalam keadaan masih pakai gelang itu, maka kamu tidak akan pernah beruntung selamanya. Berarti susah di akhiratnya. Nah gitu, karena pasti ada unsur syiriknya dan kemusyrikannya. Bergantungnya kepada benda tadi.
Nah, gitu ya, Pak ya. Kemudian ba'duma kana yastafi bihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagian sarana pengobatan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana alaihi salatu wasallam yad'u yadahu syarifatan 'alal maridi. Rasulullah itu pernah meletakkan tangan beliau yang mulia, ya, tangan beliau diletakkan kepada orang yang sakit. Di unboxing. Baca Allahumma rabban nas, yang terkenal itu Allahumma rabban nas adzibil ba'sa washfi anta syafi la syifa illa syifauka syifan la yughadiru saqaman wala alaman. Saqaman saja boleh sampai situ, la yughadiru saqaman. Jadi kalau ada orang sakit kita nengok mana yang sakit. Ini boleh untuk sendiri, boleh juga untuk orang lain. Pegang Allahumma rabban nas adzibil ba'sa washfi anta syafi la syifa illa syifauka syifan la yughadiru saqaman wala alaman. Allah wahai zat yang Maha penyembuh, tidak ada penyembuh selain Engkau yang menyembuhkannya, dan semoga dengan apa namanya doa ini hilang apa penyakitnya, tidak kembali lagi. La yughadiru saqaman. Jadi boleh nih, supaya sudah pada apalah doa pendek ini ya. Bahkan sering. Jadi ya ini nih, saya sarankan juga para bapak, ibu. Kalau kita ada mendoakan orang, kemudian kita ini kan kadang share, ya, copy paste gitu ya. Mohon doanya bapak ini sakit, langsung di situ ada kalimat tulisan Allahumma rabbana, betul? Ya. Saya sarankan jangan hanya ngirim itunya doang. Itu bukan doa. Itu tulisan, tapi mulut kita juga mendoakan sambil mengirim. Kita kan cuma langsung kirim-kirim paste-paste copy paste gitu ya. Padahal yang dibutuhkan doa bukan tulisan. Maka sambil kita baca Allahumma rabbannas. Kalau saya enggak ngirim enggak apa-apa, tapi ngirim untuk memberikan rasa bahagia kepada orangnya kan, apalagi ada di grup itu. Enggak apa-apa gitu. Tapi doanya lebih real kita butuhkan. Boleh. Allahumma rabbani sadakan ya Allahumma rabbannas adzibla sawashfi anta syafi la syifa illa syifa wa syifan la yughadiru saqan wa alam. Atau innani lillahi telah meninggal dunia, kirim tulisannya doang. Kita juga mendoakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi kita juga mendoakan. Itu bukan doa yang kita kirim. Ya itu tulisan saja. Nah, doa itu secara praktis ini, doa itu bil lisan, kemudian kita mohon kepada Allah, Allahumma rabban nas atau maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allah taqabbal hasanatihi dan seterusnya. Kita doakan. Ya kita harus rajin mendoakan dan itu kebaikan buat kita. Mendoakan saudara kita itu pahalanya juga besar. Bahkan ketika kita mendoakan saudara kita bi dhahril ghaib, artinya yang kita doakan enggak tahu kita doakan, justru kita yang diaminkan sama malaikat. Amin wa laka bimitsl. Amin, semoga kamu juga mendapat seperti yang kau doakan. Makanya doa kita harus doa yang baik-baik saja, ya. Baik, kita lanjutkan. Ini tulisannya hurufnya kecil-kecil, Pak. Masih pakai kacamata. Itu masih kecil. Jadi mohon maaf. Sengaja saya bawanya, ini kitabnya mungkin sudah ada di sini, kitab Minhajul Muslim karya Abu Bakar Jabir Al-Jazair, ini kitab terkenal. Beliau bukan hanya menyusun kitab ini, beliau juga menyusun kitab namanya Aisyarut Tafasir. Kalau beli kitabnya bagus banget, itu tentang tafsir. Aisyarut Tafasir itu maksudnya tafsir yang paling mudah dipahami. Ya, tapi tetap aja tebel gitu ya. Berapa jilid itu Aisyarut Tafasir. Mau beli waktu kapan itu? Wah, ternyata harganya mahal sekali. Namanya kitab Aisyarut Tafasir karena Abu Jabir Al-Bakar Al-Jazair. Ini salah satu kitab beliau. Kemudian kita lanjutkan ini ya. Nah, kemudian apalagi di sini setelah doa tadi, wa qala alladhi syaka ilahi wa jamaa, ya. Waja'a gitu. Jadi pernah ada orang apa namanya datang kepada beliau dan mengeluhkan rasa sakit. Dhu'yadaka, Rasul berkata, dhu'yadaka 'ala alladhi ya'lam, letakkan tanganmu di tempat di bagian yang sakit min jasadika wa qul bismillah, baca bismillah, kemudian baca 7 kali a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Jadi ada pelajaran juga ya. Jadi begini, Rasul pernah didatangi oleh seorang yang aku sakit. Ya Rasulullah, saya sakit. Rasul tidak memegangnya. Dhu'yadaka, letakkan tanganmu ya. Alalladhi ya'lamu min jasadika, letakkan di tempat yang bagian yang sakit dan bacalah bismillah. Misalnya sakitnya di sini, di paha atau di lutut yang asam urat ya. Di lutut atau di sendi-sendi, pegang bismillah,
a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. 7 kali kata Rasul. Di sini disebut jumlahnya. Sab'a marrat, 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Aku berlindung dengan kekuasaan Allah, ya, dengan izzahnya Allah dan kudrahnya dari keburukan yang aku dapati dan aku khawatirkan. Kadang-kadang kita perlu kekhawatiran kan. Wah, jangan sakit naon, sakit naon. Udah, baca doa itu saja. Di mana bagian yang sering sakit? Kadang-kadang di sini. Bismillah, a'udzu bizzatillahi qudratin min syarri ma ajil. 7 kali ya, 7 kali. Pegang orangnya apa Rasul? Orang sendiri. Karena Rasul mengatakan, "Do iyadaka." Letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan ucapkan ini 7 kali. Tapi ucap bismillah. Bismillah, a'udzu bizzatillahi qudratin min syarri ma ajil. Atau kadang-kadang di sini ya. Ulu hati kadang sakit. Diletakkan saja, insyaallah manjur. Harus yakin ya, ini Rasul yang bilang. 7 kali ulah kurang. Kadang orang sekali enggak cukup sekali. Enggak tuh, Rasul jurnya 7 kok. Gitu ya. Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. Nah, begitu. Jadi ini apa namanya sikap-sikap kita kalau lagi sakit gitu ya, akan jenguk orang sakit. Nah, kita punya amalannya gitu. Jadi enggak hanya datang menjenguk cicing, makan aja itu. Makan hidangannya justru nanti di sini akan dijelaskan. Kamaroh Muslim Aidan, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, anak Nabi SAW ishtaka. Jadi Rasul juga pernah mengeluhkan sakit. Ya, mengeluhkan sakit, ini mengadukan sakit gitu ya. Farokohu Jibril, tapi ngadunya ke Jibril, Pak. Karena Rasul sama Jibril bersahabat. Kalau kita bukan Jibril sahabatnya. Ya. Kemudian Jibril langsung meruqyah. Ya, ngadu Jibril aku sakit nih, nanti kurang enak badan gitu ya. Mikolihi, ya, kemudian Jibril meruqyahnya. Gimana ruqyahnya? Nah, ini juga kita bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yu'dika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allah yashfika bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya susah ngapalinnya ya. Atau nanti kalau dikirim ya. Nah, insyaallah materi nanti saya kirim doa-doanya ini. Jadi Rasul langsung diruqyah sama Jibril. Ini sebagai dalil bahwa kita boleh minta diruqyah. Walaupun ada dalil, ya. Jadi Rasul kan bersabda. Jadi umat itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu jumlahnya 70 ribu orang saja. 70 ribu, kayaknya kita nggak masuk deh. Amin, nggak apa-apa. Kan sudah dijelasin pada bulan yang lalu kalau nggak salah ya. 70 ribu itu siapa di antaranya? Yaitu mereka yang tidak pernah minta diruqyah. Kayaknya kita udah sering diruqyah ya. Padahal udah otomatis nggak masuk. Tetapi kan ini tidak dilarang, boleh. Karena kita insya Allah masuk yang golongan dua. Yaitu yang masuk surga dengan hisab tapi tanpa azab. Karena yang kedua ada. Ya, kemarin kan mudah-mudahan kita menjadi golongan kedua. Kalau yang pertama berat itu. Ya. Itu. Saya juga sering kalau ketemu kiai gitu ya. Ya, ya. Tolong jangan saya dong. Saya begitu. Itu dan langsung diruqyah. Gantian, enggak ada yang ngeruqyah. Nah, intinya enggak apa-apa. Ini dalilnya ya, tentang kebolehan ruqyah. Rasul sendiri diruqyah sama Jibril. Dan Rasul ketika ada orang datang sakit, kalau kan disuruh ruqyah sendiri, namanya ruqyah hadatiyah. Ruqyah apa? Sendiri, ruqyah mandiri namanya, ruqyah hadatiyah itu. Jadi, justru ini yang pertama, ini bukan alternatif katanya. Sebagian ulama, ini bukan alternatif, justru yang pernah dilakukan seorang muslim ketika ada sakit itu, bukan ke dokter dulu, sambil ke dokter setelah itu, kalau nggak ada perkembangan, gitu. Ya, sakit perut, sakit kepala, sakit kaki, tinggal dipegang saja, bismillah, mana a'udzu bizzatillahi qudratin min syarri ma ajidu wa hadir 7 kali. Atau doa yang pertama tadi juga boleh, tapi kalau itu untuk orang lain, bagusnya. Allahumma rabban nas adil ba'sa washfi anta syafi ila syifa ila syifa uta syifa la yugadiru saqan malaman. Atau ruqyah yang ini menggunakan doa yang diajarkan Jibril. Baik, selanjutnya ke-6, jawazu istitbabil kafir wal mar'ah. Boleh berobat kepada orang kafir dan wanita atau lawan jenis, boleh. Untuk berobat itu dibolehkan. Jadi dokternya non muslim enggak apa-apa. Barang kalau kita sebetulnya biasanya ke mana? Ke sinse. Ya, ya. Yang apa namanya? Konghucu gitu ya. Jadi kepada orang kafir enggak apa-apa untuk berobat, ya. Ya, selama kita tidak mungkin lah berobat obat yang kita butuhkan. Gitu ya. Cuma memang terkadang yang kita waspadai itu obatnya di sana itu
halal enggak begitu. Ya mudah-mudahan kalau obat dari tanaman-tanaman kan aman ya. Oke, kita lanjut nanti siklusnya belakangan ya. Ini sudah sepertinya sudah ada, mudah-mudahan sih enggak terlalu ramai nanti. Belakangnya ya. Boleh. Nah, di jenis yang ajma'al muslimun ala jawazi mudawatil kafir idza kana aminan lil muslim. Kaum muslimin sepakat bahwa berobat pada orang kafir boleh selama ada yakin bahwa itu aman, enggak ada masalah. Ya mungkin aman benda yang jadi obatnya, kemudian aman dari sisi dia memang tidak benci, tidak apa, tidak akan melukai kita, tidak akan menyakiti kita, dan dia amanah gitu. Obatnya betul memang gitu. Wa ala jawazi mudawati rajulil mar'ah wal mar'atu lirajul, boleh juga berobat yang mengobati perempuan, yang sakit laki-laki yang mengobati perempuan, atau yang sakit perempuan yang mengobati laki-laki, ini sudah biasa lah kita ya. Kayak saya kemarin itu, dokternya perempuan. Saya kan ada gatal-gatal di sini. Terus ada lagi di mana, Pak? Di paha, Dok. Buka, Pak. Aduh, buka. Waduh, ini sudah saya ternoda ini kehormatan saya. Enggak mungkin saya enggak mau. Aduh, gimana ya, Bu ya? Ya buka, Pak. Aduh. Saya belum dimati karya bagi. Suruh buka ya, ada sambungan aurat saya. Ya Allah, tapi kan harus dibuka supaya dokter penyimpulan obatnya. Kadang sudah difoto sama dokter asisten yang laki-laki itu. Pak, karena kemarin lewat foto, jadi nggak jelas, Pak. Bisa dibuka nggak, Pak? Aduh, saya ternoda ini, kehormatan saya. Saya buka nih. Tapi emang nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa, dokter laki-laki, pasiennya perempuan, perempuannya dokternya, ya pasiennya laki-laki. Nah, saya kemarin kena kasus itu. Bukan kasus. Ya. Aduh, saya malu banget itu sudah. Saya suruh buka. Aduh, nih dokter nggak tegurin saya Aduh, ya sudahlah, bismillah, ya Allah, maafkan aku. Semua alhamdulillah bersih, cocok obatnya. Saya bersih langsung. Nih. Tadi di sini ada unik kelihatan begini. Saya menduga saya alergi aja, alergi ayam, Bapak. Itu bukan alergi, Pak. Kan dokter yang ahli yang ngomong. Dikasih obat, sembuh. Dengan izin Allah ya, di sini juga bersih lagi. Pede saya jadinya. Memang dokternya bilang itu, kalau tangannya bersih kan jadi pede, Pak. Iya, saya jadi pede. Jadi, biasa saya nggak pernah pakai lengan pendek, pakai lengan pendek aja kan, bersih sudah. Jadi saya cerita sekarang aja kan sudah bersih, tadinya nggak bersih gitu. Ini contoh dokternya wanita perempuan ya. Boleh begitu ya. Nah itu sebentar. Nah kemudian dalilnya apa? Kan terus perlu ada dalil. It istahdama Rasul salam ba'dal musyrikin fi ba'di syu'un. Dari dalilnya ulama ini bahwa Rasul pernah memperkerjakan orang-orang musyrik dalam sebagian urusan. Wa kana nisa'us sahabah yudawinal jarha. Nah ini terkait dengan perempuan, dokter yang perempuan boleh kan apa? Para wanita-wanita sahabiyah, para istri-istri sahabat juga, para sahabiyah wanita itu mengobati para mujahidin yang terluka. Ya ketika para mujahidin terluka di saat perang, mereka yang mengobati itu para wanita-wanitanya. Dan ini menjadi dalil tentang bolehnya dokter wanita mengobati laki-laki. Ini sudah umum bagi kita ya. Ya ini terjadi fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam, terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya ini masih ada waktu, masih boleh saya. Iya. Ya? Iya, tapi saya anak penting dulu ya. Ini penting semuanya. Berarti harus ada pertemuan lagi nih, insya Allah. Yang terakhir deh, yang ketujuh. Jawazu ittikhadul mahajiz sihhiyah. Boleh membangun karantina kesehatan. Nah, ini kayak kemarin terjadi itu memang biasa lah. Karena ada yang di karantina di Ciawi di sini ya? 100 orang. 100 orang, ya. Itu sudah ada ternyata. Jadi Islam sudah membicarakan itu. Jadi untuk menghindari penularan penyakit memang dibutuhkan karantina. Ini ada beberapa dalil ya, tapi nggak saya bacakan waktunya, kita selesaikan saja dengan tanya jawab. Baik ya, baik para bapak ibu sadayana, kita diskusikan mungkin pengantarnya tadi ada 7 poin ya, ini dalilnya banyak. Oke, saya bacakan satu dalil saja ya untuk terkait dengan karantina tadi. Idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Jika kamu berada di dalam satu tempat tinggal di wilayah yang di situ terjadi bala, terjadi apa namanya penyakit menular di situ, fala takhruju minha, kamu enggak boleh keluar dari wilayah.
Ya Rasulullah jauh-jauh hari. Dan misalnya di Geria Melati ini sudah terjadi wabah, bala, penyakit menular, maka Geria Melati ini enggak boleh keluar. Sebenarnya. Ini kata Rasul. Wa idza wafa bi ardin walastum biha falatahbitu alaihi. Jika kamu mendengar di satu tempat situ ada bala, ada penyakit yang menular di sana, maka kamu jangan ke sana. Saya bukan orang sini, bisa ramai di sini, sudah ada penyakit menular, nah saya tidak boleh ke sini. Dan sudah dilakukan, saya tidak diundang khutbah berapa kali. Tidak ada sholat Jumat, Ustaz, ada, tapi enggak ngundang dari luar. Nah, gitu pada masa rezim. Rezim. Ya, itu sudah dilakukan, benar. Ya. Gitu ya. Akhirnya khutbah virtual kan enggak boleh, Jumatan virtual. Kalau majikan silakan saja. Yang khutbah di mana Gunung Batu, zaman di sini, di rumah masing-masing, jamaahnya di atas kasur masing-masing, wah kacau. Nah gitu ya. Jadi dari zaman Rasul sudah jelaskan itu. Jadi apa namanya karantina, untuk karantina orang-orang sakit. Nah sudah dilakukan. Rasul sudah mengasih tahu 4 saat yang lalu. Baik, yang sampai sini saja. Mungkin ada mau disebutkan silakan. Ya, mangga Pak. Dari keterangan ini rupiah boleh ya? Saya pernah dengar bahwa rupiah itu tidak boleh kalau tidak rupiah. Berarti rupiah rutin boleh. Ya kalau ada yang rupiah tanpa sakit ya nggak boleh lah. Nggak boleh. Ya maksudnya sebenarnya gini. Kalau itu menjadi zikir kita, kan ada zikir pagi petang juga menggunakan itu kadang-kadang kayak bismillahirrahmanirrahim yaitu rumah asmi syekh terus bismillah a'udzu bikalimatillahi tammah. Nah, ada yang mencari makhalat, ada yang a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wahama wa min kulli anil lama, itu boleh-boleh saja. Jadikan amalan kita ya. Mau sakit mau enggak. Maksud saya kalau rupiah kan suka ada rupiah masal sama orang lain. Iya. Yeah. Biasa aja. Saya sarankan enggak usah lah kalau kayak gitu. Kadang-kadang malah jadi keluar muntahnya semua. Wong kita ini ada jinnya semua. Jadi jin itu bereaksi kalau ada rupiah. Gitu. Ya kalau kita enggak merasa ada gangguannya enggak usah. Kadang-kadang kita enggak diganggu-gangguin. Enggak ada gangguan tapi dianggap gangguan gitu. Dipaksakan. Nah, kan ya betul. Lo misalnya Pak Ustadz Dede nih, saya bacakan ayatnya, bisa-bisa langsung mual dan supaya di medsos kedengarkan ini. Padahal sebenarnya nggak perlu juga. Memang kalau mau deteksi sebenarnya mudah banget kita itu. Kita itu ambil daun bidara, gecek-gecek. Bismillahirrahmanirrahim, gecek-gecek. Nanti di situ reaksi beda-beda. Ada yang langsung muntah-muntah, ada baru ngeliat daun bidara, ada nggak kuat. Itu kalau itu parah tuh. Ya, kalau ngelihat daun bidara sudah dia mau muntah itu parah. Maka kita bisa ngecek aja, mendeteksi daun bidara gini kan digecek-gecek. Kalau perlu malah kunyah, daun bidara itu tawar. Tapi ada yang pahit banget. Beda-beda tuh reaksinya. Coba daun bidara aja coba. Jadi enggak perlu mengeceknya pakai macam-macam, pakai itu aja. Artinya kalau dia sendiri baca-baca itu boleh. Boleh, kalau boleh. Iya, bagusnya kalau nggak ada sakit nggak usah lah. Kan itu katakan Rasul ada keluhan memang sakit. Orang datang Rasul ada keluhan sakit. Jadi kalau nggak ada keluhan jangan dikeluh-keluhkan gitu. Gitu. Yang repot yang datang mak-mak. Padahal dia sehat. Pengen diruqyah aja sama ustadznya. Lain deh ya, tetapi kan kita nggak bisa suudzon. Ini benar mau diruqyah Bu. Yang terakhir, saya mau cerita ya. Saya tuh ada ya kejadian, saya pulang dari sini serius. Jumat yang kapan tuh? Saya pulang dari sini, pulang, tiba-tiba di rumah sudah ada orang ibu-ibu. Duh, ini ada tamu siapa kata istri, Bu, itu mau dirupiah. Aduh, kan aku udah bilang, Bu, kalau aku udah pensiun. Ya, saya sudah bilang gitu. Bi, aku udah bilang gitu. Abi sudah pensiun, udah gak ngurang lagi. Aku maha tuh ya. Gini Ustaz, saya itu jualan, nanti kerja diancam rupanya pakai sandet kan. Saya itu enggak ngerupnya. Gini aja Bu, nanti Ibu baca sendiri, saya tulisin ya. Bisa baca, bisa. Saya tulisin. Tapi saya pas nulis, saya baca. Nanti Ibu bacaan ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubikalimatillah, bacaan ini.
misalnya padahal saya tidak meruqyah dia, saya sambil nulis saya baca langsung gini, langsung kayak buaya gitu di depan saya di lantai. Selesai. Kenapa Bu? Ular tat panjang banget, ular tat. Oh, canda sudah. Padahal saya nggak ngeruqyah, saya cuma ngasih tahu nanti baca ini ya, tapi saya bacakan, saya lafalkan. Langsung keluar itu. Lega tak. Ya sudah, tapi jangan bilang-bilang setelah ini nanti saya jadi terkenal, saya bilang. Saya candain gitu. Udah, Ibu, jangan ter sama ini, jangan bilang-bilang dari sini. Semoga sembuh aja. Nanti diamalin sendiri saya. Ruqyah mandiri saya kasih aja gitu. Nanti kalau rame ke saya deh, kacau deh. Saya udah bilang ke istri kalau ada yang ngasih tahu bidang pensiun gitu. Gitu ya? Iya, takutnya gitu. Alhamdulillah udah itu ya, udah bisa dagang lagi kata alhamdulillah udah. Dan enggak ada masalah. Baca aja sendirilah. Memang yang bagus ruqyah mandiri aja. Makanya bagusnya jadikan amalan pagi petang. Maqthurat yang disunnah oleh Al-Albani itu bagus. Al-Maqthurat ya, di sini sudah biasa Al-Maqthurat itu. Baca saja. Jadi yang rutin misalnya habis subuh itu ayat kursi jangan sampai enggak. Baca ayat kursi kemudian tambah bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul 3 kali. Tambah lagi a'udzu bikalimatillahi tammati minasyarri ma khalaq 3 kali. Atau mau ditambah dari a'udzu bizzatillahi maqtrati minasyarri ma ajidu hadir juga enggak apa-apa itu. Atau ditambah lagi a'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitan wa hamma min kulli ain lam itu untuk menolak ain. Ain itu jangan dianggap sepele, Pak. Saya itu sering menduga. Saya itu sering sakit karena ain, Pak. Sering banyak yang muji itu bahaya kalau enggak disertai dengan barakallahu alaik. Kata-kata tabarakallah, makanya masya Allah tabarakallah. Jadi masya Allah atau barakallah fik, barakallah itu penting. Karena kalau hanya memuji tanpa ada kata-kata barakallah atau tabarakannya itu kena ain, Pak. Makanya anak-anak kita yang dipuji, Pak. Yang dipuji kena. Saya kadang-kadang bingung, saya sudah menjaga betul makanan. Ya cerita kok, yang muji ya. Nah, ada aja lah yang orang muji, Pak. Enggak tahu muji apanya kan, pokoknya ada yang muji aja. Yang dipuji iya. Nah, yang dipuji mestinya yang kagum itu juga pakai itu. Pakai baca itu. Ini ikhtilaf di kalangan ulama. Kalau Abu Abdul Salam Bali itu tidak tepat. Padahal saya baca dalam kitab ini, kalau kita kagum kepada sesuatu, Masya Allah la quwata illa billah rujukan saya ini. Tapi Abdul Salam Bali membantah. Mestinya yang muji itu juga membaca tabarakallahu alaik atau barakallahu fiik. Jadi bismuji tambah barakallahu fiik. Nah kita yang dipuji, ya Masya Allah tabarakallah begitu. Jadi supaya nggak kena ain. Makanya dulu ada orang langsung kena ain, kenapa? Langsung dimandiin terus diruqyah itu. Ternyata ain itu bahaya, pujian-pujian itu juga bahaya. Yang menjadi ain gini Pak, pujian tapi dia nggak suka. Muji tapi dia nggak suka sebenarnya. Ini bahaya. Misalnya ada anak kita nih, gelis amat, lucu amat, ternyata dia nggak suka sebenarnya. Itu lebih berat lagi. Itu penyakit ain, hasid terkait dengan hasad. Ainin hasid namanya. Makanya anak-anak sering sakit kan? Habis dipuji, gelis, lucu, pulang, gering. Ah, itu ain, eta. Makanya, nah, yang salah lagi, dulu bayi-bayi zaman dulu kan sering sakit. Itu dikasih kalung jimat. Sering lihat kan dulu? Di sini entah. Ah, sebenarnya di sini ada nih. Tapi belum kebaca. Lila deing ke. Makin lama ke. Di luar hanya anal sih. Iya. Sekarang yang banyak sebenarnya diperhatikan di HP. Ada kalimat terbaru buku sekadar. Bawahnya ada kalimat pendek. Tapi menurut saya itu nggak pas. Bukan. Itu justru membuat akidah kita itu batal. Contoh, Pak. Contoh. Tentang penyakit gini-gini, corona sebut ini, obat ini, obat ilmiah sebenarnya. Bawahnya, apabila Anda menyelamatkan ini, maka Anda telah menyelamatkan satu nyawa. Okay. Dengan Anda menyelamatkan ini, Anda telah menyelamatkan satu nyawa.
Jadi itu berdekat saya kalau gitu. Ini kan tidak. Hapus saja, Pak. Bukan, nggak boleh geser. Oh iya, faktanya begitu. Ya. Ya, betul. Itu artinya kita ini memang betul-betul jangan mengeser sesuatu yang kita belum pahami. Wah itu benar itu. Ya itu tidak boleh. Iya kalau benar, kalau salah beredar kesalahan. Betul betul. Iya. Iya. Iya itu jadi penyelamat nyawa. Karena nyawa itu kan urusan. Iya. Betul betul. Itu tinggal. Baik. Iya. Tentu kita harus baca dulu. Kadang men-share-share kita belum baca. Orang lain baca kita malah nggak tahu. Padahal kita yang nge-share. Baca dulu. Kita pahami betul. Jangan sampai itu berita dusta, hoax gitu ya. Kita kan nggak boleh berdusta. Kita nggak boleh menyebar kedustaan. Lihat dalam surah An-Nur itu. Innal ladhina yuhibbun antasyi'al fahishata fil ladhina amanu. Nah, sesungguhnya orang-orang yang suka menyebar berita dusta di kalangan orang beriman, itu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Ada adabnya itu. Nah, makanya dan share, takutnya kita termasuk yang menyebar kedustaan. Itu dibaca dulu benar enggak. Kalau enggak yakin ngapain enggak usah di-share. Gitu. Kalau saya kan juga sering samalah mendapatkan mungkin info tentang yang kekinian, tentang sumber apa namanya, tentang politik, tentang macam-macam lah. Wah, ini sudah saya baca, enggak benar ini. Ini enggak usah. Gitu. Iya, enggak apa-apa. Clear. Saya bacakan dalilnya, minta dalil. Ada yang apa? Membolehkan itu? Enggak boleh. Apa rukhsah? Tidak ada rukhsah. Nih, nanti saya akan jelaskan ya, sebentar. Jadi apa namanya? Inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima harrama 'alaikum. Ini riwayat Tabrani dengan sanad yang sahih. Nah, ya Tabrani dengan isnadin sahih, hadisnya sahih. Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan kesembuhan kalian dari yang telah Allah haramkan atas kalian. Enggak mungkin Allah sudah mengharamkan sesuatu, ternyata obat itu ada yang diharam itu. Enggak mungkin. Jadi Allah sudah menjadikan dia haram secara zatiyah dia haram. Dan ketika haram ada kaidah. Kullu ma harrama dzatu harrama naf'uhu. Semua yang sudah diharamkan zatnya haram, maka haram memanfaatkannya. Jadi kayak babi itu sudah jangan diambil manfaatnya sama sekali. Misalnya gini. Ada sopir truk, "Pak, tolong kirim babi saya ke Bekasi." Kirim babi. Memang kita enggak mengkonsumsi babinya, kita akan mendapatkan apa namanya upah dari ngirim babi. Sudahlah. Kita enggak usah mengambil manfaat apapun dari babi, oh, sudah Allah haramkan. Jadi sudah enggak bisa dimanfaatkan apapun, walaupun kalau yang ngirim tadi sebenarnya enggak terbebas. Kan saya enggak ada urusan dengan babi, cuma ngirim antar doang. Iya, itu masih ikhtilaf. Tetapi kalau memanfaatkan babinya secara langsung, ya. Misalnya untuk apa sudahlah, sudah jangan diambil manfaatnya sama Allah sudah haramkan, memanfaatnya pun haram. Termasuk menjadikan obat. Itu sudah haram sudah. Enggak mungkin Allah turunkan obat dari yang haram. Nah, kalau ada obat-obat darurat, kayak Allah salah gitu. Sudah diharamkan kok jadi obat juga. Jadi gak ada darurat dengan alasan itu, Pak. Atau masyakoh, apalagi masyakoh itu sempit. Kalau darurat itu sudah menjelang antara mati dan hidup sebenarnya. Sebenarnya gak boleh. Tetapi kadang-kadang, nah ini kalau darurat nanti ada kena hukum lain. Karena mungkin cari obat yang lain belum dapat adanya yang diharamkan ini. Nah gitu ya, ini ada pertentangan namanya. Makanya kena kaidah idza dhaharal mafsadatani fa'alaikum bi akhafihima. Apabila ada dua mafsadah, maka ambil yang ringan mafsadahnya. Enggak diobatin mafsadah, ada obat dari yang haram. Kalau dalam kondisi begitu, itu namanya dorot, kena kaidah ad-dararu yuzal. Bahaya hilangkan. Ada kaidah lagi, ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam keadaan bahaya, itu yang haram jadi boleh. Tapi betul-betul darurat. Artinya apa? Nyawa ancaman. Yang ini darurat antara hidup dan mati, Pak. Jadi darurat itu hidup dan mati. Hidup dan mati loh. Jadi betul-betul ini kalau nggak diobatin, mati. Secara zahir gitu ya. Antara hidup dan mati. Seperti kita nih. Kita dalam keadaan sudah sangat lemah, sudah nggak ada energi sama sekali, mungkin tersesat di mana. Kan pernah ada yang
tersat di apa namanya hutan Amazon ya, ada filmnya tuh yang siapa tuh jadi pemerannya. Jadi kisah nyata, di sana nggak ketemu apa-apa. Nah, misalnya adanya yang haram, kalau saya nggak makan ini, nah itu namanya darurat ad-daruyu yuzal. Tetapi ada kaidah lain, al asyau idal dokot itasan beta tasat dokot, sesuatu itu apabila sudah menyempit menjadi luas, sudah meluas menyempit lagi kembali ke hukum asal, gitu. Jadi misalnya gini, dalam keadaan sangat terpaksa kita harus minum obat apa dari yang haram. Tapi seperlunya, ini namanya sesuatu sudah menyempit, susah, berat, boleh. Tetapi ketika sudah cukup, kembali ke hukum asal. Kullu ma tajawaza haddu in akasa ila didi. Sesuatu sudah melampaui batas, kembali ke hukum asalnya. Nah, gitu. Makan babi hukum haram. Pada saat terpaksa harus memakannya, terpaksa itu begitu mati bahasanya gitu ya. Kita makan, maka cukup. Enggak boleh, ternyata ngena, bau timbal bekel lah, dibekelin. Sudah enggak boleh, kembali ke hukum asal lagi, haram. Al asya udah dokot ittasat, wa idat tasat dokot, balik lagi. Begitu. Nah ini ada pendukungnya dari Al-Quran. Famanitur rogoirobagin wala'adin fala'ithma'alai, barang siapa dalam keadaan terpaksa dan dia tidak menginginkannya sebenarnya, tapi terpaksa dia melakukan, fala'ithma'alai, dia tidak dosa. Kalau terpaksa. Makanya kaidahnya ad-daruratu tubihul mahdurat, sesuatu yang darurat itu bisa menghalalkan yang tadinya haram. Tapi pada batasannya. Setelah itu menyempit kembali ke hukum asal. Itu sudah kuat, cukup, buang, jangan nimbel. Potong sekecil dikit ah, jangan engke deui. Berarti dia menghendaki enggak usah. Selesai udah. Terpaksanya cuma jangan lama-lama. Sedikit saja balik ke hukum asal lagi, haram. Begitu ya, Pak ya? Memang kita ini memang kakaknya juga harus ngaji kajian itu, usul fikih itu. Biar usul fikih itu istimbat memang. Memang sebagian ulama menolak usul fikih karena usul fikih itu kan yang meletakkan prinsip dasarnya Imam Syafi'i. Alladzi wada'a madu usul itu Imam Syafi'i yang meletakkan prinsip dasarnya. Nah, kaidah-kaidah itu sudah dibuat untuk permudah kita mengistimbat hukum gitu sebenarnya. Contoh misalnya gini, ada kaidah malayatimul wajibu illa bi fawajib, sangat terkenal. Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu wajib pula adanya. Ini hukum wasilah namanya. Atau kaidah al wasilatu ila harami haram. Wasilah yang pada haram, haram juga wasilahnya. Menuju yang haram dengan wasilah ini haram juga. Makanya kayak tadi itu membawa apa angkutan babi dari satu tempat ke tempat lain. Ini menjadi wasilah truknya. Nanti di sana dikonsumsi, ya kan? Di sana itu siapapun, kalau kecuali memang gini ya, memang di sini ada ikhtilaf itu. Ini pasarnya mana? Memang kalau pasarnya untuk orang-orang kafir, nggak ada masalah. Terkadang umum banget di pasarnya. Masuk pasar Bogor. Bogor, makanya di sana ramai juga ada yang oplosan dengan daging celeng, segala gitu. Bogor sih mengerikan juga. Makanya saya rada syak gitu kalau masuk pasar Bogor, kemudian beli daging sapi, kecuali kalau mau lebaran itu banyak. Kita kenali lah ya, kita kenali jenis dagingnya, bentuknya. Cuma kadang-kadang ada nakal juga, diambilin dari yang lain. Timbangannya gluk, duduk, timbangannya ternyata tambahan yang lain. Curiga gitu. Tapi insya Allah lah, sudah kita nggak usah mikir kesana terlalu jauh, nanti nggak makan daging gitu. Bismillah, halal, gitu aja udah. Oh nggak tahu, gitu ya, nggak usah menghukumi sesuatu yang nggak tahu. Nah gitu. Baik. Ada lagi? Cukup ya? Oh, ada lagi. Karena tadi nggak ada yang mimpin, terserah saya ya. Boleh Pak? Kalau ada MC-nya enak, saya cukup Pak. Nggak ada yang mimpin. Iya, silakan. Iya. Sebenarnya kita ini memang ini nirawan. Jadi kalau ada pilihan dokter kandungan itu perempuan, pilihan perempuan Pak. Supaya sama-sama perempuan kan terkait dengan aurat. Nah, tetapi terkadang kan sulit juga. Ya, dokter kandungan di rumah. Kadang-kadang makanya survei dulu, kita datang ke rumah sakit, tanya ada dokter kandungan yang perempuan gitu. Nah, biasanya mereka laki-laki. Tapi kena hukum asal ini enggak apa-apa. Ya. Jadi enggak apa-apa ada dalilnya tadi. Jadi laki-laki, dia laki-laki dokter kandungan, daripada dikasih ke perempuan bukan dokter kandungan,
mendingan ke dokter laki-laki kandungan di ahli. Dan tapi kalau kita cemburu boleh. Karena kita harus cemburu. Wah, ini laki-laki. Enggak suka saya. Jadi enggak boleh ini melihat nanti lihat aurat istri saya. Tapi dalam keadaan kadang kan sesar kita pilih-pilih enggak bisa. Ini di sesar, dokter sesarnya laki-laki semua. Enggak ada yang perempuan, Pak. Enggak jadi deh. Ya, ini istri kita tersiksa. Enggak jadi apalagi yang sudah prekamsia itu yang sudah apa? Yang berat itu harus segera dikeluarkan. Kita pilih-pilih. Enggak ada nih dokter laki-laki yang bedah. Dokter perempuan enggak ada, Pak. Laki-laki semua enggak jadi, Pak majikan orang. Nah, itu namanya kondisi darurat. Ad-daruratu tubihul mahdhur, apalagi kalau dari situ kena dalil ini. Gitu ya, Pak ya. Tapi bolehlah pilih-pilih. Ada ikhtiar milih-milih. Kalau ada yang perempuan, pilih yang perempuan. Lebih aman. Gitu. Karena nanti kan akan dibuka, akan di apa? Di USG kelihatanlah itu apa? Perut istri kita. Pilih yang ahwat dulu, yang perempuan kalau ada, kalau enggak ada terpaksa gitu. Hukumnya tadi karena kaidah yang boleh tadi. Gitu ya, Pak ya. Cekap. Cekap ya, ayat deh. Terakhir dari yang terakhir ya. Nah, terakhir selain ayat terakhir yang. Enggak, Pak. Iya. Sebenarnya gini, kalau dalam sistem Islam sendiri, mereka itu boleh mengkonsumsi apa yang mereka yakini kebolehannya. Dari sisi umum, ya misalnya di tempat tertutup kalangan mereka boleh minum khamr, kalangan mereka. Tapi kalau khamr itu sudah kena dalilnya di Rasulullah, Rasul sudah sebut yang nganterin juga kena. Tetapi kalau terkait dengan babi tidak ada, itu enggak spesifik. Ya, tapi kalau Homer itu disebut yang membawa, yang mengantarkan semua kena itu. Jadi kalau udah Homer jangan main-main. Misalnya sopir truk, tolong antar ini apa namanya Homer ke pasar. Udah nggak boleh dia kena. Tapi kalau terkait dengan babi tadi itu tidak ada dalil spesifiknya. Makanya kalau menurut saya mendingan nggak usah gitu. Karena kita kalau mengantarnya di tempat-tempat mereka. Ya, nah, di sini memang cuma nganter tugasnya gitu. Yang haram kan dia, kaca nggak mengkonsumsi begitu. Tapi baiknya ini tidak kena kaidah tadi al wasilatu ilal harami haram. Semua yang wasilah kepada yang haram ya haram. Lebih aman gitu. Seperti begini, Pak, ada tukang bangunan disuruh bangun gereja. Ya, nggak boleh dia. Karena itu nanti akan menjadi tempat ibadah untuk menyekutukan Allah di situ. Kita memudahkan urusannya. Urusan orang, jadi kita bangun gedung, bangun gereja, sebenarnya nggak boleh. Begitu, lebih aman memang tidak boleh termasuk babi tadi. Kalau saya jadinya mending nggak boleh lah gitu. Kan kita kalau bicara ikhtilaf begitu, maka pilih yang paling kuat pendapatnya. Mending nggak boleh. Ya? Iya, lebih baik ditolak dan nggak usah. Kalau yang tadi saya clear ya, membangun kuil, membangun tukang bangunan, nggak boleh. Atau lagi Pak Endang kan bisa nerima itu ya, order. Under. Tolong Pak Endang bangun gereja terbesar di Bogor. Proyeknya Pak Endang yang pegang. Iya. Enggak boleh ya. Kalau gereja tolak meskipun gede untuk ini gede apalagi. Ah, gede ini. Meskipun gede jangan. Ngeri. Cari yang lain aja. Yang barokah-barokah gitu. Gitu Pak ya. Enggak boleh memang karena kaidah umum tadi al wasilatu ilal harami haram. Gitu ya, Pak ya? Cekap? Kalau cekap ya cekap. Baik. Saya yang mulai, saya yang mengakhiri. Kira lagunya Roma. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan. Alhamdulillah. Baik. Atau lagi pada puasa ya? Pada puasa.